banget. Ini sekarang di depanku ini merupakan salah satu warisan budaya teman-teman. UNESCO bilang ini World Heritage yang berada di Tipaza, Aljazair. Kemarin kita ngelihat zaman purbakala kan, dan sekarang kita ngelihat ini teman-teman. Mausoleum Tipaza atau lebih dikenal sebagai Mausoleum Kerajaan Mauritania. Ini tuh ternyata sebuah makam teman-teman, makam kuno yang terletak di Tipaza Aljazair. Situs ini memiliki sejarah yang terkait dengan periode kerajaan Mauritania di Afrika Utara, khususnya pada masa kerajaan Raja Juba II dan Ratu Cleopatra Selene II, yang merupakan keturunan langsung dari tokoh-tokoh penting sejarah Mesir dan Romawi. Wow. Mausoleum ini dibangun sekitar abad ke-1 sebelum Masehi hingga awal abad ke-1 Masehi. Tipaza sendiri adalah kota yang didirikan oleh orang Venesia dan kemudian menjadi koloni penting pada masa Romawi. Mausoleum tersebut diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Raja Juba II dan istrinya Cleopatra Selene II. Ini tuh makam Raja teman-teman, Cleopatra Selene dan siapa? Raja Juba II. Keren ya. Mungkin makamnya di dalam situ ya, berhubung raja makamnya segede gaban gini. Dan sekitarnya ya kayak gini tuh teman-teman. Ternyata gak hanya aku yang nge-vlog. Dia juga tadi nge-vlog. Kalian mau denger gak nih sedikit sejarahnya? Atau nonton gini aja. Ini anginnya kenceng banget. Jadi Tipaza sendiri adalah kota yang didirikan oleh orang Venesia dan kemudian menjadi koloni penting pada masa Romawi. Mausoleum tersebut diyakini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raja Juba II dan istrinya Cleopatra Selene II. Juba II itu adalah Raja Mauritania yang memerintah dengan dukungan dari Kekaisaran Romawi setelah Mauritania menjadi negara bawahan Romawi. Ia adalah seorang sejarawan, ilmuwan, dan penulis terkenal. Jadi Raja Juba itu seorang ilmuwan ya teman-teman, sejarawan dan penulis terkenal. Sedangkan Cleopatra Selene II adalah putri Cleopatra 7 dari Mesir dan Marcus Antonius yang menikah dengan Juba II. Setelah kekalahan orang tuanya dalam perang Romawi, pernikahan ini menandai aliansi politik antara Romawi dan Mauritania. Kalian mau lihat pemandangan ke bawah, itu lautan Mediterania tuh di depan sana. Cantik ya. Karena Aljazair itu negaranya dikelilingi, nggak dikelilingi sih, setengahnya itu dikelilingi lautan Mediterania teman-teman. Jadi banyak tempat wisatanya itu berada di pesisir-pesisir kayak gini, deket laut, menghadap ke laut gitu. Menurutku negara ini punya banyak sejarah ya, tapi sayang SDM-nya masih ya begitulah. Ini aku mau kasih tahu bentuk arsitekturnya dia ini. Tuh, mausoleum ini berbentuk silinder yang khas dan memiliki diameter sekitar 60 meter dengan tinggi 32 meter. Ini arsitekturnya menunjukkan perpaduan gaya Punisia, Mesir, dan Romawi, mencerminkan latar belakang budaya penguasa Mauritania. Tuh lihat silinder-silinder gitu.
Meski fungsinya sebagai makam kerajaan, makam ini juga menjadi simbol kekuasaan dan prestis raja yang terhubung dengan Romawi. Gede banget ya. Ini kayaknya pintu buat masuk ke dalam tadinya ya. Buat makamin rajanya. Gede banget, Bo. Kebayang nggak kalian tuh? Kalau aku salah, tolong dimaafkan aja ya. Soalnya aku lihat ini seperti pintu dan dua pilar itu seperti pilar depan pintu, ya kan? Kalau aku salah, ini bukan pintu, ya tolong dikoreksi. Kita udah di ujung sini lagi. Mari kita lihat tempat lainnya lagi. Tour di museum ini selesai, teman-teman. Sejarah singkat ya. Semoga kalian suka. Ini tuh warisan budaya ya, tapi orang sini tuh kayak gitu tuh, lihat duduk di situ padahal di depan udah ditulis jangan menyentuh. Apa-apa, tapi di sini tuh ya begitu, teman-teman.